dan nanti apa itu puasa, bagaimana puasa yang benar, apakah dampak puasa pada tubuh kita dan cara mengatasinya. Di tanggal 3 nanti saya menerangkan tentang apa sih puasa menurut traditional Chinese medicine. Jadi tinjau dari Chinese medicine puasa itu apa, seperti itu kira-kira, sindromnya apa aja. Konvensional banyak manfaat yang akan kita dapatkan pada saat kita melakukan puasa. Simak penjelasannya di tanggal 3 nanti ya. Jadi, menurut traditional Chinese medicine, puasa itu jadi harus pola makan yang tidak teratur itu menyebab penyakit yang terjadi penyakit beberapa penyakit seperti limpa dan lambung. Dan nanti akan diterangkan gimana sih efek dari apa puasa itu sendiri. Itu banyak sekali ya, terutama untuk mengatasi dampak yang timbul saat puasa. Misal untuk peningkatan asam lambung bisa kita atasi dengan akupunktur, atau misalnya pas tubuh saat lemah itu juga bisa kita atasi dengan akupunktur. Masalah limpa lambung itu kan ada sindrom-sindromnya, misalkan apa namanya GERD, terus apa diare dan sebagainya, itu akan bisa ditangani dengan akupunktur.